Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi dengan saya Paul Hendrawan, channel Bambu Petuk. Jadi Bambu Petuk ialah ruas saling berhadapan, ruasnya yang berhadapan. Cabang nggak berhadapan nggak apa-apa, yang penting ruasnya. Kebanyakan kawan-kawan gagal paham, yang masih bawa ke sini bambu tumpang sari, ruasnya menghadap ke atas semua, hanya cabangnya seperti berhadapan-hadapan. Sekali lagi, Bambu Petuk ialah ruas saling berhadapan. Terus untuk tata cara transaksi itu ada dua, dan kedua-dua cara ini menguntungkan pihak barang jika itu benar. Karena masih banyak kawan-kawan dari Instagram, dari penonton YouTube yang baru masih gagal paham, begitu ngirim gambar langsung marah-marah. Anda kalau memang mau butuh harus ke sini, jangan sampai apa timba nyari sumur, apa sumur nyari timba. Ini bukan masalah timba atau sumur, ini transaksi, ini jual beli untuk tidak saling merugikan. Ada dua cara transaksi, caranya ini menguntungkan dari pihak pemilik barang kalau itu barangnya benar. Pertama, barang dibawa ke Yogyakarta di rumah saya pakai map Paul Bambu Petuk. Jika asli alami, segala kerugian di jalan kita tukar 100 juta dibeli 2,5 miliar. Kalau nanti nggak asli, nggak dikasih ganti rugi ongkos, nggak dibeli. Kalau mengundang saya ke tempat barang, sama aja, kita nggak saling merugikan. Sana memberikan konsekuensi penjaminan bahwa di sana asli, di sana dijual. Karena kadang-kadang di sana sudah palsu ngerjai saya. Makanya kenapa kita kasih konsekuensi, karena hanya ingin menipu saya. Kedua, ketika asli tidak dijual, hanya ingin mengerjai saya, bahwasanya mempermainkan saya, Bambu Petuk asli ini tidak dijual tapi menyuruh saya ke sana gitu ya. Kalau nanti bambu petuknya asli alami, segala konsekuensi yang sudah diberikan ke saya sebagai penjaminan saya pulangkan, karena itu hanya untuk jaminan, bukan uang transport saya. Kalau benar tak kembalikan, selain harga kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, saya kasih hadiah 1 unit mobil hadiahnya. Uangnya saya kembalikan, saya beli. Jadi kedua kejaksaan ini, pertama dibawa ke Yogyakarta untung, ongkosnya 100 juta. Kedua, mengundang saya dengan penjaminan uang, uangnya ditransfer. Kalau barangnya benar, setelah saya cek ke sana, uangnya saya kembalikan. Selain harga, saya kasih mobil. Ini nanti untuk kawan-kawan terus-terus, padahal saya sudah munggah ada 1000 video, sudah sering kali saya bahas. Bahwasanya kita berbisnis untuk tidak saling merugikan, masih aja. Lo kalau mau butuh ke sini. Saya nggak mau kemana-mana, ya yang nyari nomor Anda, yang sibuk mencari kontak saya, Anda yang mau menyuruh-nyuruh saya. Terima kasih, selalu bersama-sama, selalu bersaudara, berbisnis untuk tidak saling merugikan, bekerja sama untuk tidak saling merugikan, maju untuk tidak menjatuhkan sesama. Terima kasih, selalu bersama-sama, selalu menyimak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Ini saudara-saudara kita dari Temanggung datang ke Yogyakarta, bawa Bambu Petuk, mudah-mudahan bener, amin ya rabbal alamin. Dungane tak prisane Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya. Ini ngutuk-ngutuk ya. Sik bang. Aduh hati ku nih konon deh. Carangnya itu kepotong. Saya nggak tak jiko HP itu kan. Lanjut ya Kang. Oke, pemirsa sahabat Paul Hendrawan, sementara
berupa master kalau bentuknya masih ke dalam, ambil handphonenya, karena dia kalau nggak pakai pencahayaan, nanti mungkin pakai pencahayaan sama mediasi air ya pemirsa. Bantu doa semua yang komen hari ini, kalau Asfi Alami nggak saya upload tapi saya kasih rezeki absen, nanti yang absen di YouTube nanti insya Allah kita kasih rezeki juga. Memang posisinya agak terbelah ini, tapi nggak masalah karena ini petah alam. Tuh, salam kan? Salam, nanti doa pemirsa. Agak tua ini. Ini umurnya sekitar berapa sih jarangnya kang? Nggak tahu ya. Oh, gitu. Biasa. Sambil menunggu masternya kan. Ini kemasnya agak benar. Belakang-belakang luas cabangnya dalam, mungkin dalam bengkel ini bukan kerian rezeki saya enggak. Assalamualaikum kang. Kang di rumah banyak tamu bawa bambu petruk, potongan anu ne carangnya mepet banget neng anu ki piye kira-kira kang? Carang-carang aja. Tak foto ya. Nanti kalau masih laku tak cek, kalau enggak ya enggak tak cek kan. Oke. Siap bos, yuk. Sun yuk. Kang sini kang tak foto dulu kang. Iya, Bro. Amit. Koordinasi sebentar, sebentar. Dengan teman-teman kita. Dan sahabat-sahabat kita yang dari Temanggung. Dengan Pak Sinten, Pak. Gimana dengan Pak Sinten? Pak Sinten. Pak. Oke, insyaallah. Satu dua pemirsa, silakan komen, silakan di komen. Kalau Asfi Alami absen tak dan ada rezekinya. Kalau Asfi Alami. Tapi nanti mungkin akan saya blur kalaupun nanti ini ya Asfi Alami, kalaupun saya upload nggak akan nampak wajah-wajah sahabat saya ini. Dan akan saya blur juga dari mana kotanya mereka beliau berada. Suaranya akan saya hapus. Masih koordinasi. Mudah-mudahan masih bisa. Sudah sedikit menegangkan ini. Guys, bantu doa ya. Teman-teman. Amin. Halo kang, wis tak kirim ini kang. Berikut keterangan ya. Ya. Monggo diunjuk kang, sambil nunggu koordinasi. Yang bagus, ada. Thank you.
Dyson berupa kantor untuk koordinasi dengan tim di back office. Kemudian barokah setelah Allah SWT adalah duit Indonesia. Ini detik-detik menegangkan ini. Kalau ada pertemuan dan cabang yang bukan rekayasa diterima di PS cek layar bagus. Siap. Oke, diterima. Karena duitnya bukan duitku, nanti nek enggak diterima aku ya toh. Yeah. Sekarang karena wis diterima, kita pengecekannya ke anu ya, Kang, ke kolam ya. Yuk, sama-sama yuk. Di banyak yuk, siapa yang mau ikut delok? Kok sing melu-melu untuk tahu ilmunya. Yuk. Iya. Kayak ini tipe kayak tempelan gitu. Di bukti no oleh Kang? Untuk pembuktian. Kayak neng lem ya. Palu tak? Berasa. Berasa. Es pecah ini. Iya. 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 Karena nampak tadi blekuduknya masuk. Ya. Tapi luar biasa ini tadi. Enggak lemnya kuat, tapi blekuduknya mlebu ya. Mlebu. Sebabnya banyak nih. Brebes nih.
Wanteng nggak jane tapi ya piye. Jadi kita anune apa jenenge sing tidak ragu nih sebenarnya ini asli ini karena dari sini ke sini wis belah. Ya toh? Ini kita betul. Tidak ragu kalau ini palsu sebenarnya. Tapi begitu tianu ki mlebu ki. Sori rodok minggir sik. Iki. Anu. Ini kan logikane kan iki ne wis belah ngene enggak mungkin sambungan. Iya toh? Itu udah belah seperti ini. Ternyata pas masukkan air di sini masuk airnya. Ya jadi ini ngene iki. Apa sing menimak kritik-kritik mau? Anu apa? Enek paku cilik. Oh, paku. Paku mau pas mbok klothok mau. No. Oh. Jadi tetep gracet ini mah. Cek ngono nek kaya orang-orang kesan gak kaya. Rasin soal. Paku dik mau Kang. Iya paku cilik aku delok ning ngene video mau enek mau. Heeh. Nah, pakune boleh kritik-kritik ya. Oke pemirsa, ternyata masih belum rezeki closing. Ya, ditutup aja nggak apa-apa. Oke. Pemirsa masih belum rezeki ya. Terima kasih sudah menyaksikan prosesi pengecekan bom petik dari sahabat Temanggung. Nampaknya belum rezeki. Sebenarnya belum rezeki. Oke. Semangat sahabat semua. Jangan lupa selalu. Jadi untuk kemungkinan sambungannya itu tipis Kang. Bahagia. Karena wis belah sampai tembus. Cuman yang gawe memang prediksi wis sampai banget. Anune, itu nggak bakal dicurigai ini sambungan. Oke. Neng banyu mlebu banyune. Banyune mlebu karena